Oke, ini sedikit lebih susah dari soal sebelumnya. Ya, pada intinya sama, rumus yang kita gunakan sama. Ya, jadi fx sama dengan 0 dengan alasan yang sama juga. Oke, jadi x pangkat 3 min 7x kuadrat tambah 6x sama dengan 0. Langkah yang pertama, biar menjadi persamaan kuadrat sama persis dengan sebelumnya, ya, ini x-nya kita keluarkan. Menjadi x kuadrat minus 7x, ya, tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. X sama dengan 0. Jadi memang akarnya ada 3 nanti. Di sini x, di sini x, di sini 6. X-nya di luar, ya. Kalau dikalikan ke dalam bisa akan jadi seperti atas lagi. Ya. Nah, di sini 6, di sini -7 pasti -6 dan -1. Jadi akarnya ada 3 karena x pangkat 3. Jadi akarnya adalah x sama dengan 0. Ya, ini akan membuat perkaliannya 0. Atau x min 6 sama dengan 0, artinya x sama dengan 6. Atau x min 1 sama dengan 0, artinya x sama dengan 1. Jumlah ketiganya, jumlah semua nilai x, ya, jumlah semuanya ya, x1 tambah x2 tambah x3. X1-nya ya 0, nggak pengaruh ya. 0 tambah 6 tambah 1. Secara konsep ya ditambahkan, tapi ya nggak pengaruh. Ya. Jadi 7 adalah jawabannya. Iya. Yeah.